Hai semua, Shalom. Apa kabarnya? Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita terus dipelihara, ya, semangat terus di dalam menjalani hari-hari kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Allah kita yang hidup, Dia selalu menyertai hidup kita. Baik, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita di rumah, dimanapun kita ada hari ini, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh berdatang kepada Tuhan. Yang terbaik, kita mau menyembah Dia. Mari kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih buat pagi ini, buat kasih setiamu, buat kebaikan kemurahanmu. Kami boleh berkumpul dengan keluarga kami semua, Tuhan, di rumah kami, di tempat di mana Tuhan kami ada hari ini. Bapa, kami siapkan hati kami. Biarlah hari ini kami boleh mengalami Kristus, kami mengalami kuasa, mengalami kasih kebenaran-Mu, Bapa. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua pagi hari ini, Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita beribadah dengan cara yang layak bagi Tuhan. Tanggalkan beban kita, sebab kita tahu Dia Allah yang baik buat hidup kita. Amin. Semua serahkan. Kasih setia Tuhan kekal atas hidup kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Hadirat-Nya memuaskan jiwa kita yang haus akan Dia. Amin. Kami datang kepada-Mu. Yesus, Kau adalah kebenaran yang kami pegang dalam hidup kami. Yesus, Kau kebenaran.
yang menyelamatkanku. Ku memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada-Mu. Ini janji kami, doa kami. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, mari sembah Dia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau yang memberikan kami hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Mari kita nyatakan iman kita. Inilah sembah kami. Inilah iman kami kepada-Mu Tuhan. Mari angkat tangan-Mu saudara. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih.
Mari jemaat Tuhan, nyatakan imanmu, nyatakan sembahmu kepada Tuhan. Kalau kami hidup bagimu Tuhan. Oh mari sembah dia, come on. Satu-satunya Tuhan, tiada yang lain yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan. Oh, maka jiwa kami memujimu, maka segenap kekuatan kami, kami kan menyembah Kau Sang Raja. Kau Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Haleluya, sembah Kau Tuhan. Hidup kami bagimu, hidup kami milikmu Tuhan. Kami nyatakan Engkaulah satu-satunya Tuhan. Nyatakan Engkaulah satu-satunya Allah yang benar yang hidup. Bila hari Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kami, dan tubuh kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami mau mengasihi Engkau. Haleluya. Kami mengasihi. Ya hadir, ya ada di tengah-tengah kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Hari yang ingin berfirman di antara kita. Firman-Nya di Roma 14 ayat 8 dan 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Hari satu pertanyaan buat hidup kita. Sudahkah engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupmu? Sudahkah engkau menjadikan Yesus sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, Bapak Saudara? Firman Tuhan berkata, baik kita hidup atau mati, kita hidup untuk Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Semoga hari ini kau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Rencanamu kepada Tuhan. Bila hari ini Tuhan menjadi Tuhan atas hidupmu. Tuhan menjadi Raja atas hidupmu. Hari-hari Bapak Saudara serahkan semua ke dalam tangan. Walau Raja atas hidup kami. Walau Tuhan atas hidup kami. Kami menyatakan. Kalau kami hidup untuk-Mu Tuhan. Mari kau angkat tanganmu, kau taruh tanganmu di hati, dan kita sembah Dia bersama-sama. Iman kita kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa. Jauhkanku dari kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah penguasa atas hidup kami. Selama ku hidup bagimu.
kami milik-Mu Tuhan. Semuanya bagi-Mu Tuhan. Tiap sembah kami, pujian kami, kami naikkan hanya bagi Engkau. Tuhan, Raja, Penguasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berikan semua yang terbaik buat Dia. Dialah yang layak terima semua. Amin. Amin. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Hari ini saya akan sharingkan tema khotbah saya adalah hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Kita menyadari bahwa hari-hari ini kita menghadapi masa yang sulit, yang tidak mudah. Terutama dalam kehidupan keluarga, banyak hal yang harus dipikirkan. Harus memikirkan kebutuhan anak, kebutuhan sekolah, kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan yang lain-lain. Bahkan juga memikirkan pekerjaan, penghasilan. Semuanya itu seperti paralel membutuhkan prioritas, membutuhkan satu keputusan. Dan ini seringkali membuat kita bingung. Tapi Tuhan mau di masa-masa seperti ini, kita bisa menang, kita bisa melewatinya. Bahkan di dalam masa-masa seperti ini, kita bisa mengalami mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu belajar dari Yesus. Selama Yesus ada di dunia ini, Dia banyak mengalami tantangan, banyak mengalami kesulitan, bahkan seringkali situasi yang berat yang Dia hadapi. Tetapi kalau kita lihat dari kehidupan Yesus selama ada di dunia, Yesus bisa melewatinya. Yesus bisa mengalami kemenangan. Bahkan Yesus membuktikan bisa terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh karena itu, hari ini saudara, kita harus hidup seperti apa yang Yesus ajarkan. Yesus tidak berespon dengan fakta atau kenyataan yang ada. Fakta kenyataan yang ada itu bukan kebenaran. Tapi Yesus berespon dengan apa kata Bapaknya. Apa yang Dia dengar dari Bapa, apa yang Dia lihat dari Bapa, itu yang Dia lakukan. Atau dengan kata lain, Dia berespon dengan realita dari Bapa di surga. Sehingga semua tindakan-tindakannya Dia, perkataannya dan apa yang Dia lakukan, Dia sedang merealisasikan, Dia sedang memindahkan, Dia sedang mewujudkan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga terjadi di bumi. Sebagai contoh saudara ya, ketika Dia menghadapi 5.000 orang di mana mereka belum makan, dan faktanya, kenyataannya yang ada hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Meskipun fakta dan kenyataannya 5 ketul roti, 2 ekor ikan, murid-murid berkata tidak mungkin bisa mencukupi 5.000 orang. Tapi di tangan Tuhan, ketika Yesus mengucap syukur, maka 5 roti dan 2 ikan itu menjadi makanan yang berkelimpahan, bahkan lebih dari 12 bakul. Apalagi saudara, faktanya Dia menghadapi situasi badai, Dia menghadapi gelombang yang begitu kencang, tapi ketika Dia mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, badai itu berhenti. Orang yang sakit disembuhkan. Jadi hari ini saudara, kita harus belajar dengan apa yang dilakukan Yesus. Sebab firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam 1 Yohanes 4:17 dikatakan demikian, karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Wow, luar biasa sekali. Bahasa Inggrisnya bagus sekali dikatakan, because as He is, so are we in this world. Atau dengan kata lain, kehidupan Yesus di dunia inilah yang menjadi contoh bagaimana kita menghidupinya. Karena firman Tuhan berkata, sama seperti Yesus ada di dunia, demikian juga kita ada di dunia, sama seperti Yesus. Jadi kalau Yesus bisa menang, kita juga bisa menang. Kalau Yesus bisa mengalami mujizat, kita juga bisa mengalami mujizat. Oleh karena itu, apa harus kita lakukan saudara? Yesus mengajarkan kepada kita adalah supaya kita setiap hari berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi dengan kata lain saudara, Yesus mengajarkan kepada kita supaya ketika kita berdoa kepada Bapa, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9-10 ya, dikatakan bahwa datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Atau dengan kata lain saudara, hari-hari Yesus Dia melakukan semuanya adalah mendatangkan kehendaknya, kerajaannya di surga terjadi di bumi. Kalau di dalam versi The Passion Translation, dalam versi TPT dikatakan demikian, nyatakanlah kerajaan-Mu dan jadikan setiap tujuan-Mu digenapi di bumi sama seperti digenapi di surga. Jadi dengan kata lain saudara, Yesus sedang berkata bahwa biarlah setiap hari melalui kehidupannya semua menjadi realita, tujuan, rencana, kehendak Bapa di surga terjadi dalam kehidupannya. Ini yang Tuhan inginkan. Di tengah masa seperti ini,
kita faktanya menghadapi kesulitan, faktanya menghadapi masalah, tetapi kita justru di tengah situasi ini tidak hidup dalam sistem dunia. Kita hidup dalam sistem kerajaan Allah, yaitu semua yang menjadi realitanya, rencananya, tujuannya di surga terjadi di bumi. Dan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Matius pasalnya ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow, luar biasa ayat ini. Di dalam versi The Passion Translation saya akan bacakan supaya lebih jelas ya, menarik sekali ya. Jadi di atas semuanya, ya karena dikatakan di atasnya jangan kamu khawatir, jangan kamu takut dan yang lainnya. Jadi di atas semuanya atau dengan kata lain, di atas kekhawatiran kita ini, teruslah mengejar kerajaan Allah. Amin, saudara. Dan dikatakan di sini, mengejar kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari Dia. Maka semua hal yang kurang penting ini akan diberikan kepadamu secara berlimpah. Wah, wow, ternyata dikatakan kalau yang kita biasa kenal dikatakan bahwa maka semuanya itu akan ditambahkan. Kalau versi The Passion Translation dikatakan maka yang kurang penting itu ya, soal makan dan minum yang kurang penting itu dikatakan nanti akan diberikan kepadamu. Jadi ternyata saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya hari-hari ini prioritas kita adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pada dalam The Passion dikatakan mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang gak penting-penting itu, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu khawatirkan, itu akan diberikan. Berarti saudara, di tengah situasi masa sukar ini, fokus kita bukan kepada masalah, fokus kita bukan kepada fakta kenyataan yang ada, tapi fokus kita adalah mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan saudara? Ternyata saudara, kunci di masa-masa sukar ini itu kita bisa melewatinya, kita bisa menerobos, kita bisa mengalami kemenangan di masa-masa ini. Kita harus hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Sebab nilai-nilai kerajaan Allah itulah yang akan membuat hidup kita ada di dalam kehendak-Nya Tuhan. Hidup kita align dengan Tuhan. Mari kita lihat, apa sih hidup dalam kerajaan Allah itu sehingga kita bisa mempraktikkan hidup nilai-nilai dalam kerajaan Allah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan bacakan di dalam Roma 14:17 ya. Demikian firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jelas sekali ternyata kerajaan Allah fokusnya bukan soal makanan dan minuman, atau dengan kata lain bukan soal masalah kedagingan, tapi dikatakan di sini yaitu hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya akan bacakan versi The Passion Translation atau TPT supaya kita bisa mengerti lebih jelas maksud dari ayat ini ya. Saya akan bacakan ya. Karena kerajaan Allah bukan soal peraturan-peraturan tentang makanan dan minuman, melainkan ada dalam dimensi Roh Kudus. Wow, bagus sekali ya. Jadi kerajaan Allah ternyata hidup dalam dimensi Roh Kudus ya, yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Wow, jadi ternyata saudara, di tengah masa-masa sukar ini, fokus kita bukan kepada faktanya atau kenyataan yang ada, bukan kepada masalahnya, tapi fokus kita adalah hidup dalam dimensi Roh Kudus. Hidup dalam apa? Dimensi yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi saudara, ternyata ketika kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, kita sedang hidup dalam dimensi Roh Kudus. Berarti dengan kata lain, di tengah masa sukar ini, kita jangan hidup dalam dimensi kedagingan. Amin. Kita harus hidup dalam dimensi Roh Kudus, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang akan mengarahkan hati kita, pikiran kita, fokus kita kepada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, oleh karena itu saudara, Iblis berusaha nih memancing kita supaya kita keluar dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Saya gambarkan, kalau hidup dalam kerajaan Allah nih, ada di dalam area ini, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Nah, Iblis berusaha memancing kita keluar dari kerajaan Allah supaya janji Tuhan tadi dikatakan, maka semua yang ditambahkan itu akan diberikan kepadamu. Supaya janji Tuhan ini tidak terjadi.
Jadi dia buat kita keluar dari kebenaran. Dia buat kita tidak hidup dalam damai sejahtera. Dia buat kita kehilangan sukacita. Nah itu saudara, iblis selalu bikin hal-hal seperti itu. Karena apa saudara? Begitu kita fokusnya hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah ini, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, otomatis semuanya itu akan ditambahkan. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Nah prakteknya bagaimana saudara? Di dalam keluargamu, dalam kehidupan kita sehari-hari, jadikan kebenaran itu prioritas hidup kita. Ya, saya diingatkan ada satu firman dikatakan bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Dan orang benar itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Jadi fokusnya bukan soal berkatnya dulu, benarnya dulu. Ya. Nah, bagaimana nih hidup dalam kebenaran, saudara? Ya, ternyata saudara, orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang hidupnya sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, kita tidak bisa hidup dalam kebenaran dengan kekuatan sendiri. Kita perlu apa? Kasih karunia Tuhan. Amin. Katakan dengan saya, kasih karunia Tuhan. Sebab dengan kasih karunia Tuhan, kita bisa berespon benar, kita bisa berpikir benar, kita bisa mengatakannya benar. Karena kasih karunia ini akan memampukan kita hidup dalam kebenaran. Jadi, hidup dalam kebenaran adalah hidup dalam kasih karunia. Ya, mari saya akan bacakan firman Tuhan ini ya. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keenam. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebetulnya lebih tepat dikatakan di sini, bahasanya saya akan bacakan di dalam versi The Patient Translation supaya kita lebih jelas ya, bagus sekali ya. Tetapi dia terus mencurahkan lebih dan lebih banyak lagi kasih karunia ke atas kita. Karena dikatakan Allah menolakmu kalau kamu sombong, tetapi terus mencurahkan kasih karunia kalau kamu rendah hati. Wow, luar biasa. Saya ada ilustrasi menarik hari ini buat saudara, supaya saudara bisa mengerti gimana sih hidup dalam kasih karunia itu ya. Nah, saya gambarkan Allah ini sebagai sumber kasih karunia. Katakan 1, 2, 3, Allah adalah sumber kasih karunia. Dan ini kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, ini posisi Tuhan seperti ini. Ini kehidupan kita. Nah, Tuhan adalah kebenaran. Katakan, Tuhan adalah kebenaran. Berarti, kalau kita mau membutuhkan kasih karunia Tuhan, hidup kita harus lebih rendah daripada Tuhan. Ini yang dikatakan rendah hati. Sebab firman Tuhan dikatakan, Tuhan akan mencurahkan kasih karunia-Nya. Perhatikan, mencurahkan kasih karunia dengan berlimpah-limpah. Amin, saudara. Dengan berlimpah-limpah kepada orang yang rendah hati. Nah, sudah bayangkan kalau posisi kita di atas Tuhan, ini tidak bisa, saudara. Kasih karunia tidak bisa diterima. Oleh karena itu, Tuhan mau kita rendah hati. Amin. Ya, katakan hari ini, rendah hati. Begitu kita rendah hati, maka kasih karunia akan dilimpahkan kepada kita. Nah, kasih karunia inilah yang memampukan kita hidup dalam kebenaran. Nah, yang terjadi masalahnya adalah, saudara, Tuhan ada di sini. Nah, seringkali posisi kita sulit sekali untuk memindahkan posisi kita dari sini ke bawah. Kita seringkali tanpa sadar menjadi orang yang sombong. Menjadi orang yang tidak menyadari bahwa kita ini bertentangan dengan Tuhan. Oleh karena itu, hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan kepada kita supaya kita rendah hati. Amin. Dengan kita rendah hati, maka kasih karunia itu akan dilimpahkan kepada kita. Ayo, jujur saudara, apakah kita bisa rendah hati otomatis? Makanya saudara, dengan masa sukar, kesulitan seperti ini, sebetulnya Tuhan lagi buat kita rendah hati. Masalah justru membuat kita jadi rendah hati. Jadi situasi-situasi yang kita hadapi itu justru membuat kita supaya responnya rendah hati. Begitu kita rendah hati, maka kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Amin. Ya, yuk katakan dengan saya. Kata kuncinya apa, saudara? Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kerendahan hati. Dan ketika kita hidup dalam kerendahan hati, maka kasih karunia Tuhan akan melimpah kepada kita, sehingga kita akan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Ya. Dan yang kedua dikatakan nilai-nilai adalah hidup dalam damai sejahtera. Ya. Apa yang dimaksud dalam hidup dalam damai sejahtera? Saya akan bacakan firman Tuhannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, melampaui segala akal akan memelihara
hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Atau dengan kata lain, saudara, Tuhan mau hari-hari ini hidup dalam damai sejahtera supaya pikiran kita tidak lagi melenceng. Atau dengan kata lain, damai sejahtera ini akan menjaga pikiran kita untuk selalu selaras dengan Tuhan. Ya, nah, Tuhan mau hari-hari ini menjadikan damai sejahtera itu prioritas. Kalau sudah sampai kita memikirkan hal-hal yang kehilangan damai sejahtera, kita tolak. Jadi hari ini sudah mesti percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita, sebab rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Ya, itu dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya. Yang berikutnya adalah hidup dalam sukacita. Ya, bagaimana hidup dalam sukacita? Seringkali kita berilustrasi begini ya, saudara ya. Wah, kalau awal bulan sukacita gitu ya. Kalau udah mulai tengah bulan, akhir bulan, sukacitanya hilang. Karena sukacitanya tergantung dari bulan ya. Kalau awal bulan sukacita, baru kita bisa mengekspresikan sukacita ya. Nah, sukacita kita tidak dipengaruhi oleh awal bulan atau akhir bulan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini ya. Demikian firman Tuhan. Ini menarik sekali ya. Firman Tuhan berkata demikian ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, luar biasa. Ternyata firman Tuhan dikatakan hari-hari ini sukacita kita bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena sesuatu yang duniawi, saudara. Sukacita kita adalah karena Tuhan, ya. Saya akan bacakan di dalam versi The Passion Translation, Mazmur 37 ayat yang ke-4. Jadikan Allah sebagai kesenangan utama dalam hidupmu. Wah, bagus banget ya, saudara. Jadikan Allah sebagai kesenangan utama dalam hidupmu. Dan Dia akan memberimu apa yang paling kamu inginkan. Wah, ternyata bergembiralah di dalam Tuhan. Karena Tuhan artinya adalah kita menjadikan Tuhan itu kesukaan kita. Dan sedangkan Tuhan adalah firman. Katakan dengan saya, 1, 2, 3. Tuhan adalah firman. Dan Tuhan adalah kebenaran. Berarti saudara, sukacita kita adalah ketika kita hidup dalam firman. Ketika kita hidup dalam kebenaran. Saya kasih ilustrasi saudara ya. Seringkali kita bersukacita kalau, aduh, akhirnya aku dapat berkat, dapat uang, atau untung besar ya. Atau dengan kata bisnisnya untung, wah baru sukacita. Saudara, mau gak di masa-masa ini kita bersukacita begini? Kok bisa ya? Di tengah masa sukar begini, aku mengucap syukur. Kok bisa ya? Ketika orang bikin aku jadi sakit hati, aku bisa sabar. Kok bisa ya? Menghadapi orang yang menyakiti aku bisa mengampuni. Nah, itu saudara. Kesenangan kita ketika kita melakukan kebenaran, itu menjadi sukacita kita. Nah, jadi saudara, di dalam masa-masa seperti ini, saudara jangan fokus kepada masalahnya. Tuhan tolong dong. Masalahnya supaya selesai, Tuhan tolong dong, supaya masalahnya bisa ada jalan keluar. Saudara, boleh gak sekarang hari ini kita coba melihat setiap masalah ini, Tuhan apa ya yang Tuhan mau rubah dari karakterku, Tuhan mau rubah dari kebiasaanku. Lewat masalah ini apa ya yang Tuhan ingatkan supaya sikapku berubah, kebiasaanku berubah. Nah itu saudara. Jadi sukacita kita itu bukan apa yang kita dapat. Sukacita itu adalah ketika kita berubah dan kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Supaya hari-hari ini kita menyadari bahwa ternyata saudara, kesukaan kita bukan lagi soal sesuatu yang sifatnya kedagingan. Dan yang kesukaan kita adalah ketika kita bisa mengucap syukur. Wah, itu kesukaan kita. Jadi sukacita kita dibangun itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Nah, ini gak akan habis saudara. Mulailah dengan apa? Mengucap syukur. Saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Di tengah masa sukar ini, aku bisa tenang, aku tidak khawatir. Terima kasih Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi, hari-hari ini saudara, biarkan kesukaan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Ketika sudah menghadapi masalah dengan pasangan saudara, dengan anak saudara, tapi respon saudara bersyukur, respon saudara bersukacita, berserah kepada Tuhan. Wow! Itu yang luar biasa. Tuhan katakan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ternyata saudara, ketika kesukaan kita hidup dalam firman, hidup dalam kebenaran, maka kita akan align dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan.
Dan ini akan membuat apa, saudara? Kita ada dalam posisi siap untuk menerima janji Tuhan. Karena apa, saudara? Karena keinginan kita sudah satu dengan keinginan Tuhan. Kehendak kita sudah satu dengan kehendak Tuhan. Makanya dikatakan, Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Karena hati kita bukan lagi menginginkan yang macam-macam, saudara. Kita hanya menginginkan apa menjadi kehendak Tuhan. Amin, saudara. Nah, kesimpulan dari semuanya ini, saudara. Saya akan bacakan satu firman untuk menjadi pegangan kita, ya. Supaya kita hari-hari ini terus ada dalam pimpinan Tuhan, ya. Saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin, saudara. Katakanlah saya serahkan, percaya, baru Tuhan akan bertindak. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak bisa bertindak kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan tidak bisa bertindak kalau kita tidak menyerahkan atau mempercayakan sepenuhnya kepada Dia. Jadi dengan kata lain, saudara, hari ini adalah keputusan kita. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, makin cepat kita menyerahkan kepada Tuhan dan mempercayakan kepada Tuhan, maka makin cepat Tuhan bertindak kepada kita. Amin, ya. Kita lihat di dalam versi yang TPT-nya, ya. Mazmur 37 ayat yang ke-5 versi TPT. Bagus sekali, ya. Kita akan baca. Berilah Allah hak untuk mengarahkan hidupmu, dan saat kamu percaya kepadanya di sepanjang jalan, kamu akan mendapati Dia membuka jalan dengan sempurna. Wow, saudara, luar biasa, ya. Ayat yang terakhir ini jadi pegangan kita. Berilah Allah hak untuk mengarahkan kehidupanmu, dan saat kamu percaya kepadanya di sepanjang jalan, kamu akan mendapati Dia membuka jalan dengan sempurna. Jadi begini, saudara, ya, di tengah masa seperti ini, duh, jalanku hari gimana, ya? Aku mesti ambil keputusan apa, ya? Aku harus bagaimana, ya? Boleh nggak hari ini? Langkah yang paling sederhana, saudara, serahkan hak kita kepada Tuhan untuk Tuhan mengarahkan pikiran kita, hati kita kepada apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Nah, ketika kita menyerahkan hak kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata demikian. Maka kita sedang mempercayakan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Jadi dalam proses ini terus kita menyerahkan hak kepada Tuhan untuk mengarahkan kepada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, inilah proses kita berserah kepada Tuhan, mempercayakan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata demikian. Maka Tuhan akan membuka jalan dengan sempurna. Wow. Jadi, begitu kita berserah, menyerahkan hak kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan dengan sempurna. Sudah percaya? Hari ini ada jalan keluar buat masalah, saudara. Dan biarlah hari ini, saudara, melalui firman Tuhan ini, kita pegang janji Tuhan ini, bahwa kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik, kita akan berdoa, ya. Saya akan berdoa supaya kita sama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Kalau hari-hari ini kami memakai kekuatan kami sendiri, ampuni kami, Tuhan. Kalau kami takut, kami khawatir, kami tidak percaya. Tapi hari ini seperti firman-Mu katakan, kami hari ini mau menyerahkan hak kepada-Mu, Tuhan. Untuk Kau mengarahkan hati kami, pikiran kami, keinginan kami. Supaya kami terus di masa-masa seperti ini fokus untuk hidup dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kami berdoa menolak segala ketakutan, menolak segala kekhawatiran, karena firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Dan hari ini kami percaya, Tuhan, ketika kami memilih, memutuskan untuk mendahulukan kerajaan Allah, untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka di dalam masa-masa seperti ini, Tuhan menambahkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan kami percaya, Tuhan, di dalam nama Yesus, hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan hari ini yang membutuhkan mujizat, pintu-pintu terbuka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita semua percaya, katakan amin. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa, ya, firman hari ini sungguh-sungguh boleh
berbicara buat kita spesial. Saya percaya hari ini ketika kita mendengar, kita menerima firman ini, kita dibangkitkan imannya. Bapak, Ibu, Saudara, yuk kita belajar hari ini. Kita hidupi, kita melatih iman kita. Karena iman kita mesti dilatih. Dengan bagaimana ngelatihnya? Kita praktekin, kita lakukan. Walaupun banyak tantangannya. Kenapa? Karena Kristus sudah menyelesaikannya. Kristus sudah menang. Dan saya percaya kita ada di dalam Kristus. Kristus yang akan mengerjakan, yang memberi kita kemenangan. Baik, mari kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita kedangkan tangan kita, kita arahkan hati kita kepada Dia. Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang telah melahirkan dan menjadikan engkau baru di mata Dia. Hari ini engkau menjadi sesuatu anak yang sungguh-sungguh boleh dipakai, dijadikan berkat. Tanamkan firman Tuhan dalam hatimu, dalam hidupmu, maka engkau akan terus dibuatnya giat dan engkau akan terus berhasil. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan kita, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan membuat hidupmu semakin bergairah, semangat untuk menjadi saksinya, menjadi berkat dimanapun engkau ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap kita yang terima berkat ini kita katakan, amin.